Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu di Masjid Tengku Muhammad Faris Petra Kuala Krai dan juga pencinta ilmu di alam maya, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madzi. Kitab Bahrul Madzi, jilid yang kedua dalam bab solat. Jilid yang kedua, bab solat. Jilid yang pertama kita dah khatam di masjid kita ni, alhamdulillah. Para jemaah pencinta ilmu boleh tengok dalam rakaman kita lengkap daripada awal sampai ke akhirnya, alhamdulillah. Sapungan perjalanan perbincangan kita, muka surat 75, edisi Jawi, muka surat 75, jilid yang kedua. Ataupun cari masalah 156. 156, hadis yang ke-45. Babu maja'a fil azan bilail. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis, bang azan pada waktu malam. Apa dia maksud? Sebelum masuk waktu subuh. Ha, jadi kita nak bincang ni, belum masuk waktu subuh kita azan, sebagaimana yang diamalkan di Mekah, di Madinah sekarang. Para jemaah yang pergi ke Mekah Madinah sekarang, azan pertama belum masuk waktu. Tempat kita jarang ada. Ha, orang tak berani nak buat ke, tak jadi budaya. Sepatut dibudayakan lah. Tak, kita rasa boleh je buat. Cuma masalahnya bilal mana nak pergi azan tu? Ah, itu yang jadi cabaran kita, nak cari bilal yang pergi azan awal setengah jam belum pada masuk waktu tu. Imam tak ada masalah bagi dia. Dia pergi lepas azan. Yang nak pergi azan awal tu. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah dikehendaki dengan bang malam itu, iaitulah bang ataupun azan bagi subuh. Yang boleh azan awal ni subuh, dengan Jumaat je boleh. Tapi tajuk kita ni subuh. Azan subuh dahulu daripada masuk waktunya. Maka dengan bab ini, tahulah kita bagi sembahyang subuh itu ada dua bangnya. Ada dua azan, subuh dua kali azan. Satu bang dahulu daripada terbit fajar, mungkin setengah jam awal. Anak kalau fajar pukul 6, pukul 5.30 kita azan. Dan bang yang kedua, yang keduanya bang pada awal terbit fajar, masuk waktu azan kedua. Maka dengarlah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, hadis nombor 45 tu. Tirmizi kata apa? Ani bin Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahawasanya Bilal, Bilal tu nama muazzin, tukang bang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur nama dia Bilal, Bilal bin Rabah. Maknanya bahawasanya Bilal bang ia pada masa malam, mana waktu malam lagi, belum masuk waktu subuh, yakni sebelum terbit fajar sadiq. Kita dah bincang dalam awal waktu dulu. Fajar ada berapa? Fajar ada dua. Satu dia panggil fajar kazib. Dia punya cahaya naik ke atas kita. Cerah ke atas. Itu fajar kazib.
Fajar Shadiq bila dia masuk subuh, cahaya dia melentang di ufuk, di kaki langit tu. Maknanya dia di azan sebelum Fajar Shadiq, mana sebelum masuk waktu subuh. Maka janganlah sekalian kamu sangka tak boleh makan dan minum kerana nak bersahur atau lainnya pada waktu bang Bilal itu, bahkan tiada mengapa. Makanlah sekalian kamu dan minum sekalian kamu hingga mendengar sekalian kamu akan bang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini muazzin kedua. Maka berhentilah sekalian kamu. Janganlah makan dan mengerjakan barang yang membatalkan puasa, ialah waktu Fajar Shadiq. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua muazzin. Muazzin yang pertama Bilal, dia azan dalam waktu belum masuk waktu, pada waktu malam. Kemudian muazzin yang kedua siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, dia azan setelah masuk waktu subuh. Orang bagi tahu dia, bagi tahu Syekh Abdullah, asbah, subuh dah, dia pun azan. Maknanya kalau kita nak buat dua azan, eloknya yang tak masuk waktu itu kena orang lain azan, supaya orang, oh ini belum lagi ni. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Aisyah dan Anisah dan Anas dan Abi Zar dan Samurah. Maknanya hadis azan ni ramai diriwayat oleh sahabat-sahabat, bukan kata Ibnu Umar saja. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Ibnu Umar ini hadisun hasan lagi sahih. Hadis hasan lagi sahih, intaha. Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Kazalik. Nah, tengok. Tok Syekh ni, dia main Melayu, tak ikut Arab. Kazalik. Demikian juga. Terjemah. Ha? Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahih. Dan kazalik, mana demikian juga Imam, telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, pada bab bayan an-nadkhul fi shaum ila akhirih, dan juga telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya al-um. Mana hadis ini sahih lah, sahih sangat. Bukhari pun keluar, Muslim keluar, Imam Syafi'i sendiri pun keluar. Masalah 157. Tukang bang ataupun dipanggil muazzin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah. Siapa dia ke nama muazzin Nabi? Kena ingatlah ini dipanggil fakta sejarah. Man muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, alhamdulillah lah setakat yang kita duduk baca kitab-kitab fiqh, kitab hadis ni, Imam Nawawi di antara imam yang dihormati lah. Tak ada lah pendakwah-pendakwah yang duduk cerca dia, duduk cerupa mulut, duduk kata Imam Nawawi macam-macam. Kecuali orang yang tak habis mengaji, itu cerita lain lah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tukang bang di masjidnya di Madinah dua orang. Tukang azan di Madinah dua orang. Yang pertamanya Bilal, yang keduanya Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma, yakni seorang yang buta. Ibnu Maktum buta, tak nampak mata. Dan seorang yang celik, siapa? Bilal. Bilal celik, Ibnu Maktum buta. Dan tukang bangnya di Mekah ialah bernama Abu Mahzurah. Muazzin di Mekah, Nabi kita hantar ke sana, nama dia Abu Mahzurah. Dan seorang lagi bernama Sa'ad Al-Quras. Telah bang ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba beberapa kali. Ni di Mekah tu Abu Mahzurah. Sa'ad Al-Qurazi ni dia azan di mana? Di Quba, di Masjid Quba. Nabi kan selalu pergi ke Quba. Dia pergi hari Sabtu atau pergi hari Khamis. Itu dia panggil perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang ziarah Madinah, jangan lupalah pergi ke Quba. Setiap hari pun tak apa. Jangan duduk sombong. Setengah orang ni dah, bila kita ajak, mari kita pergi solat Quba, dia kata 10 kali mari dah Madinah, nak pergi lagi. Kita kata 100 kali pun, baginda Nabi SAW pergi Quba usbu'iyan, setiap minggu dia pergi. Kita pergi sekali 10 kali baru orang panggil nak angkat kening dah. Jangan sombong lah.
Maka dua tukang bank Nabi yang di Madinah, iaitulah Bilal dan Abdullah Maktu ini, tukang bank Nabi seorangnya dahulu daripada Fajar, belum masuk waktu, Bilal azan. Dan apa ni, seorang lagi Ibnu Ummi Maktum setelah terbitnya Fajar, mana masuk waktu subuh baru dia azan. Jadi orang apa tahulah, bila kita tengah duduk makan sahur dengar Bilal, ada lagi setengah jam, mana masa tu boleh-boleh, kita boleh bajet lah, boleh limit had waktu makan. Jadi kalau bunyi Ibnu Ummi kata azan, sudah break automatic. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, telah berkata ulama, bermula hadis yang menyebutkan seorang turun seorang naik ialah bahawasanya Sayyidina Bilal ia naik bang lahulu daripada Fajar. Naik mana? Naik atas menara. Naik atas menara. Orang dulu tak ada speaker. Kita hari ni tak payah naik menara, speaker naik, tolong naik. Speaker tolong naik atas menara. Kita mari ke bawah ya. Jadi dia naik atas menara ataupun naik atap masjid, yang penting dia nak tinggikan supaya suara dia jauh pergi. Mana bila naik bang dahulu daripada Fajar dan duduk ia kemudian daripada bangnya menanti bagi doa dan seumpamanya. Mana dia duduk tempat dia azan telah, dia duduk berdoa, dia berzikir, dia bermunajat. Ada waktu lagi, setengah jam lagi nak subuh. Banyak lagi boleh buat apa ni, doa-doa, zikir, ibtihal, munajat kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya boleh. Kemudian mengintai ia akan Fajar. Jadi bila duduk atas atap, tempat tinggi, dia nampaklah Fajar Sadiq tu. Cerah. Mana sambil dia menunggu Fajar, dia tunggu di atas. Maka apabila hampir terbitnya, bila nak keluar ada Fajar, turunlah ia dari tempat bangnya. Maka dikhabarkannya kepada Abdullah bin Ummi Maktum akan sudah hampir waktu terbitnya Fajar. Maka ia pun bersedia mengambil air sembahyang dan lainnya, kemudian naik mulai bang serta awal terbit Fajar. Jadi bila orang bagi tahu, "Eh, Abdullah, siap nak Fajar." Jadi bila Fajar orang bagi tahu asbah. Subuh dah. Sebab dia tak nampak, jadi dia dengar orang cakap subuh, dia pun naik azan. Jadi panjanglah perbahasan kita kali ini. Azan boleh ke tidak orang buta jadi muazzin? Jadi ada perbahasan di sini. Alhamdulillah. Masalah 158. Bang malam dan bang subuh. Azan pada waktu malam dan azan subuh, dua kali. Wahai saudaraku, telah lalu menyebutkan makna bang malam itu pada pangkal bab dalam masalah 156. Maksudnya malam itu sebelum masuk waktu fajar, setengah jam sebelum subuh, itu malam. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah bersalahan ulama pada bang malam itu. Apakah hukum azan malam sebelum masuk waktu? Maka kata setengah daripada ahlul ilmi, apabila bang seorang tukang bang pada waktu malam, memadai akan dia, yakni kalau fardu takdirkan, mana andai kata, fardu tulis ni pelajar-pelajar hak baru ni, anda fardu takdir dalam bahasa Malaysia kata andai kata seorang tukang bang itu hendak memadakan dengan bang malam saja dan tidak diulang lagi kemudian daripada masuk waktu subuh, nescaya memadai. Dia kata malam ni kita azan awal dah. Kita azan setengah jam sebelum subuh, kita pun azan. Bila masuk waktu subuh, dia tak mau azan dah. Dia kata memadai, cukup dengan yang pertama tadi. Tapi bahayalah, kalau bulan Ramadan, orang akan tunggu azan yang kedua, tiba-tiba tak azan, khabar-khabar komak. Biasa komak ni, 15 minit dah masuk waktu, maknanya banyaklah boleh menambah makanan. Jadi kita kena tengoklah. Ini dari sudut hukumnya begini, tapi dari sudut amali, kita kena tengok maslahah. Nanti rusak pula puasa orang. Maknanya kalau dari sudut hukum, memadai azan yang pertama. Dan ini adalah pandangan Imam Malik dan Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Pandangan yang pertama kata, kalau kita azan sekali pun cukup.
Dan kata setengah daripada ahlul ilmi, apabila bang malam oleh tukang bang, nasyaya mengulang ia akan bang pada waktu subuh, dan tiada berpadakan dengan bang malam saja. Dan demikianlah berkata Syekh Sufyan Al-Thawri. Ha, jadi ada ulama kata tak boleh. Tadi awak azan belum masuk waktu. Bila dah masuk waktu, kena azan balik. Ini pandangan yang kedua. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Al-Um, maka bermula sunat bahawa dibangkan bagi subuh itu dengan malam, supaya jaga orang yang tidur. Maka bersedia ia bagi hadir sembahyang subuh di masjid. Dan suka kepadaku akan kalau bang orang yang jadi tukang bang itu mengulangnya kemudian daripada fajar pula. Syafi'i kata, uhib, aku lebih suka kalau dah masuk waktu azan sekali lagi. Itu maksud dia. Dan jikalau tiada bang ia kemudian daripada fajar, tiadalah aku fikirkan apa-apa ada salahnya meninggalkan demikian itu, kerana waktu bangnya adalah ia dahulu daripada fajar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita boleh simpulkan di sini dalam fiqh Syafi'i kata boleh. Dah azan pertama tak payah azan kedua. Tapi Syafi'i kata uhibbu, aku lebih suka diulang balik. Lebih suka ulang balik. Memang kita sendiri pun kita mengatakan eloklah kita kena ulang semula supaya manusia tahu azan yang kedua bermakna telah masuk waktu solat. Ya, tapi kena ingatlah biar berbezalah dia punya muazzin. Tukar bang yang pertama orang lain, yang kedua suara lain. Kecuali orang yang bijak tukar suara. Ada kan? Tak, dia cakap suara, lima suara dia boleh buat. Aha. Lima suara dia ikut orang ni, ikut orang ni. Ha, kalau dia boleh tukar tu mungkin seorang pun memadai. Wallahu a'lam. Masalah 159. Bang dan waktunya bagi lain daripada subuh. Ha, ini soalan. Bolehkah kita azan awal lain daripada subuh? Yang subuh boleh. Waktu lain, kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan tiada waktu bang bagi sembahyang lain daripada subuh itu melainkan kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Jangan hidup reka cerita. Masuk waktu solat baru azan. Kalau tidak, tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Kerana bahawasanya aku tiada tahu akan seorang pun telah menghikayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa bang ia bagi sembahyang sebelum masuk waktunya selain daripada subuh. Mana Imam Syafi'i berpegang at-tamassuku bil asli. Dia berpegang dengan asal masalah. Tak ada riwayat mana-mana yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat azan sebelum masuk waktu lain daripada subuh. Jadi tak boleh buat. Dan berkekalan lagi segala tukang bang di sisi kita, bang mereka itu bagi tiap-tiap sembahyang kemudian daripada masuk waktunya melainkan fajar. Fajar ni tak tahu, lama dah saya duduk cadang-cadang. Bilakah kita nak azan dua kali? Daripada orang mengajar dulu cadang dah tak jadi lagi, ini cadang pula jadi. Boleh jadi kalaulah pihak majlis agama mengarahkan Bilal supaya azan kali pertama di waktu subuh dengan alarm khas. Ah, jadi rasa. Nah, siapa dia azan pertama RM50 mana aku. Ha, azan kedua apa ni dia panggil alarm biasa. Ah, boleh. Ramai juga daftar tu rasa. Ha. Ni main dengan badi suruh ni apa ya? demo. Duk main demo sama tak jadi. Kalau boleh Ramadan mungkin boleh lah sebab orang bangun sahur. Baiklah. Masalah 160. Tukang bang pada sebuah masjid berapa orang disuruh syarak? Dengar ni. Setiap masjid ada berapa orang muazzin mengikut syarak? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pada hadis dalam masalah 156 tadi menunjukkan sunat mengambil tukang bang bagi satu-satu masjid itu dua orang. Elok dua orang. Seorang bang dahulu daripada fajar dan seorang bang waktu terbit fajar sebagaimana Bilal dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhuma
melakukan sedemikian. Manakala kita nak azan dua kali, kena ada dua orang. Biar suara berbeza. Kalau minggu depan kita tukar shift, kita kena bagi tahu. Ah, minggu depan pak cik ni azan pertama. Jangan duk makan lagi lah. Jangan duk berhenti makan lagi. Ah, contohnya. Dan kata Nawawi lagi rahimahullah, telah berkata ulama mazhab Syafi'i, maka apabila berhajat kepada ramai tukang bang, bolehlah ambil 3-4 orang dan lebih lagi dengan sekira-kira hajat, ikut keperluan. Dan sungguhnya telah memperbuat tukang bang oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu 4 orang kerana hajat waktu ramainya orang. Kata ulama Syafi'i, dan disunatkan jangan lebih daripada 4 orang melainkan kerana hajat yang zahirah, hajat keperluan yang mendesak. Nak lebih pada 4 orang. Tuan-tuan kena ingat, 4 orang ni bukan tukar syih ni, serentak ni. Serentak. Ha, satu. Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um, sukalah aku diringkaskan. Maknanya kita berpada, mana ringkaskan. Pada tukang bang itu atas 2 orang, kerana kami telah hafaz, telah ingat bahawasnya telah bang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 orang sahaja, dan tiadalah di apa ni, digile-gile atau dihasuk-hasuknya bahawa lebih daripada 2 orang. Ha, tak payah duk carilah, cukup 2 orang memadai. Maka jika direngkaskan bang itu atas seorang jua, nasyaya memadai. Kalau seorang yang muazzin pun cukup. Ini zaman dia ni, dia duk bincang sebab apa? Sebab kenapa sampai boleh 4 orang? Ha, dengar ni. Biasanya ulama dulu dia bahas tentang kalau orang dah ramai, masjidnya besar. Jadi dia akan naik atas menara 4 sudut. Seorang ke arah timur, barat, utara, selatan, masing-masing azan. Supaya orang dengar sekeliling masjid. Itu asalnya. Lama kita ini tak perlu ramai-ramai. Mikrofon sudah ada di atas menara. Yang jadi masalahnya orang tak mari saja. Ya. Kalau besar lagi pun lagu itulah juga. Telinga sombak nak kata apa. Masalah 161. Tukang bang yang banyak, kalau ramai muazzin, bagaimana kita nak mengatur azan? Menarik ni. Wahai saudaraku, manakala telah diletakkan satu masjid beberapa orang tukang bang, bagaimanakah aturan bangnya? Bagaimana dia nak azan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, telah berkata ashab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'iyah ni, dan apabila sudah diletakkan bagi bang itu 2 orang atau lebih, 2 orang atau lebih, maka yang sunatnya jangan bang semua sekaligus. Jangan sekaligus. Bahkan jika luah waktu adalah beratur-aturan padanya. Oh ni azan ada kau ni. Oh ni azan ada. Contohnya. Dan jika berbantah-bantah mereka itu pada berdahulu kemudian, ay aku nak dulu. Oh ni kata saya dulu. Ha, apa nak buat? Makanlah diundi antara mereka. Kita buat 1, 2, 3, 4 orang contoh muazzin. Jadi orang nombor 1 azan dulu. Dan jika sekiranya sempit waktu maka tilik. Mana waktu tak panjang macam maghrib, takkan azan 4 kali. Maka iaitu jika masjidnya besar, nasyaya bang mereka itu berpecah belah dalam kawasan masjid itu. Mana kalau masjid itu besar, ikut sudut. Orang ni alik ni, orang ni sini, orang ni sini. Dan jika sekiranya sempit, sempit mana waktu itu sempit ataupun masjid, bolehlah bang mereka itu sama-sama jika tiada membawa perselisihan suaranya kepada bising. Waktu-waktu sempit, kita azan serentak. Maka jika membawa kepada bising, tiadalah bang mereka seorang. Maka jika berbantah-bantahan pula mereka itu, akan siapakah bang, hendaklah diundi antara mereka itu. Itu zaman dia lah, zaman kita ni tak seduduk apa ni, berebut nak azan. Kita buat jadual siap-siap dah. Semuanya sudah naik. Suara naik atas menara, seorang pun tak apa. Yang penting speaker sudah kuat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam
dan aku sukalah bang oleh tukang bang kemudian daripada satu tukang bang. Maknanya kita gilir, jangan serentak. Orang ni azan, lepas tu orang ni pula azan. Belah ni pula azan. Dia lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi, ada setengah mazhab ni berbeza sikit waktu. Macam mazhab Hambali, Syafi'i. Hambali dengan Syafi'i ni dekat. Dia dua murid dengan guru tu dekat dia panggil. Dekat-dekat dengan dia panggil kumpulan ahlul hadis yang banyak pegang dengan hadis. Mazhab Hanafi mungkin jauh, lewat sikit. Ana perhati tengok masjid yang kita solat di Madinah tu. Imam dia orang Bukhara, orang Bukhari. Bukhari tapi duduk Madinah. Dia asal lambat dia. Maya. Orang lain solat-solat dia, dia tak solat lagi. Kita pun tengok. Gitu dia panggil perbezaan mazhab. Mula jadi masjid ni besar, bagi hak mazhab lain dulu. Apa tu? Tapi tidak eloklah. Dengan ada alat moden hari ni, tak perlu lagi lah duduk berebut-rebut. Cukup dengan kita buat jadual. Awak subuh, orang ni zuhur. Ana pergi ke negara Cina. Cina ni masjid dia ada dua. Masjid bentuk Cina, warna merah-merah tu lah, culture Cina tu. Satu lagi masjid macam kita, macam masjid Arab. Kita kata apa beza dua ni? Dia kata ni masjid Hambali, Arab tu Hambali. Ini masjid Hanafi. Dia kata subuh esok kita pergi semayat sini. Dia tak bagi tahu di mana. Bila kita tu lambat, dia kata masjid Hambali tak sempat. Orang solat lah. Kita pergi masjid Hanafi. Jadi dia balah. Dia tak balah, dia tak kelahi. Dia tak balah. Hak balah ni, kalau duk main label-label ni, tuduh orang tu, ni timbul masalah. Jadi alhamdulillah, terus duk kelahi lah kita umat Islam ni. Duk main label orang ni. Apa ni, boikot orang tu, sekat orang ni. Ni yang tak harmoni masalah kita. Bincang tak mau, berkelahi mau, ini masalah. Baiklah, kita habiskan tajuk kita. Allahu Akbar, eh? Dan jika ada masjid itu besar tetapi ada baginya beberapa tukang bang, maka tiadalah mengapa bang pada tiap-tiap menara baginya oleh seorang tukang bang supaya mendengar oleh orang yang sekeliling masjid itu pada waktu yang satu. Ya, macam masjid besar, kalau kita azan belah ni tak dengar belah ni, dia bolehlah naik serentak atas mimbar. Kita kata ni bila? Sebelum ada mikrofon. Sudah ada mic ni tak payahlah. Masalah 162, qamat, sedap soalannya. Qamat bagi bang banyak orang. Kita bang ramai, siapa dia berhak qamat? Takkan nak qamat 4 orang juga. Wahai saudaraku, telah lalu dalam masalah 148 menyebutkan siapa-siapa bang, dialah qamat. Kita dah bincang dalam tajuk dulu, man azana wahwa yuqim. Siapa dia azan, dialah qamat. Itu sunatnya. Maka jikalau bang ramai-ramai, siapa pula nak qamat? Siapa pula berhak untuk qamat? Kata Imam Nawawi, pada qamat bang ramai orang itu boleh tilik. Boleh tilik. Iaitu jika bang mereka itu atas beraturan, maka bang mula-mula bang itulah yang mustahak qamat. Contohnya orang ni gile, orang ni azan, lepas tu orang ni azan, maka yang azan pertama, dialah qamat. Maka apa ni tiri? Jika ia tukang bang yang diletakkan, dan jika bang mereka itu sama-sama pada waktunya, serentak tadi, iaitu jika bersetuju tujuan mereka itu atas siapa-siapa daripadanya qamat, dan lainnya, maka, yang lainnya menyukakan, maka tiadalah apa-apa. Jika berselisihan, hendaklah diundi. Nah, kalau orang panggil toleransi, tolak ansur, Awak kamat, gile. Tapi kalau berebut, undi. Ya, mengundi ni banyak. Undi saja ni. Telah berkata ulama mazhab Syafi'i rahimahumullah, dan tiada boleh kamat dalam satu masjid itu melainkan seorang. Dikecualikan apabila tiada terhasil memadai dengan seorang. Contohnya masjid terlalu besar. Kalau seorang kamat tak dengar, lagi seorang lagi hujung. Dan kata sebahagian ulama kita, ulama Syafi'i, tiada mengapa qamat ramai-ramai sama-sama apabila tiada bawa kepada keadaan yang membisingkan. Maknanya kalau masjid ni besar, qamat sana, qamat sini, seorang-seorang, tidak mengganggu, boleh.
Baik. Masalah 163. Tukar ban orang buta. Bolehkah orang buta jadi muazzin? Itu soalan. Wahai saudaraku, telah lalu dalam masalah 156 menyebutkan bahawa tukang bang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum itu buta. Kenapa tak boleh? Dah dia Nabi benar ke kita kata tak boleh pula? Kata Nawawi dalam Syarah Muslim bahawasanya bang orang yang buta itu sah dan dia itu harus dengan tiada makruh apabila ada sertanya orang yang celik seperti keadaan Bilal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Tak salah. Dia ni suara sedap tapi dia buta. Kita ada suara lagi juru tengok matahari, tengok bulan. Zaman tu. Zaman kita ini tak ada masalah. Orang buta dia ada jam. Jadi dia boleh buka cermin tengok. Ah, maghrib dah. Nah, kita bagi tahu dia hari ni maghrib pukul 7.20 Pak. Dia tengok. Dia rasa. Orang buta ni Allah Taala bagi pelik-pelik dia. Jadi dia boleh buka tengok. Handphone dia macam mana dia dengar handphone? Dia, macam mana dia jawab WhatsApp orang? Macam-macam Allah Taala bagi. Ya, tak sedap mikir hak buta, mikir kita ni. Hak buta mak, hak buta telinga tak mari masjid ni masalah. Itu buta telinga nama dia. Bukan buta mata. Mata jelek, telinga buta. Azan tak dengar. Wah tak dengar, wah tak tahu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim bahawasanya orang yang buta itu sah dan tiada harus sekiranya ada orang yang celik yang memberi tahu waktu. Kata ashab kita dan makruh bahawa ada tukang bang buta itu seorang diri kerana takut tersalah tengok waktu. Nak tengok orang dia tak nampak. Jadi kalau sekarang ni dengan adanya alat-alat, alat gadget ada, alat macam-macam ada ni, boleh ya. Bunyi loceng dalam jam dia masuk waktu, dia azan. Wallahu a'lam. Kita ambil satu bab lagi. Babu fi karahiyatil khuruj minal masjidi ba'dal azan. Bab 164 pada menyatakan tegah larangan keluar daripada masjid kemudian daripada azan. Kita duduk dalam masjid, orang azan. Kita pun lari keluar. Apa hukum? Tengok ni keadaan ni. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, setengah daripada tabiat sebagai tabiat munafiqin, na'uzubillah, iaitu seorang yang keluar daripada masjid kemudian daripada bangnya dengan tiada uzur, tak ada uzur. Kerana yang demikian itu meringankannya dan tiada ambil berat pada barang yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana munafik tiada ambil rasa dan silu itu tak malu apa suatu hukum Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hukumnya larangan kita keluar daripada masjid orang dah azan tanpa uzur, dan kerana itu ditegahkan akan sebagai tegah karahah, mana larangan yang dibenci pada syarak melakukan sedemikian itu, sebagaimana hadis yang dikeluar oleh Imam At-Tirmizi, tengok hadis 46, an Abi Sya'tha qal kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa azana muazzinun فخرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Maksudnya Abi Sya'sa menceritakan kepada kita bahawa dia duduk dalam masjid bersama dengan Abu Hurairah. Tiba-tiba orang azan asar. Bila orang azan asar, telah keluar seorang laki-laki daripada masjid, kemudian daripada bang di dalamnya dengan bang asar. Orang bang asar, seorang laki-laki ni keluar daripada masjid. Abu Hurairah pun jeli tengok. Dia gimana eh? Mana dia kalau keluar lagi ambil wuduk, tak apalah. Kalau keluar lari tak balik, apa jadi?
Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adapun orang yang keluar ini, maka sungguhnya telah derhaka ia kepada Abul Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Isa. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Uthman, dan bermula hadis ini ialah hadis hasan lagi sahih, telah dikeluar oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada babu fadli salatil jamaah. Mana hadis ini sahih? Imam Muslim juga telah mengeluarkan hadis ini dalam sahih dia. Jadi sekarang ni kita pergi kepada perbahasan masalah 156. Keluar daripada masjid, kemudian daripada bank, dan hukumnya. Kita duduk masjid, buah-buah-buah, orang azan lagi. Macam mana ni? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan di atas hadis dalam masalah 164 ini, itulah amalan di sisi ahlul ilmi, para ulama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu dia panggil tabi'in, bahawa tiada boleh keluar seorang pun daripada masjid, kemudian daripada bank, melainkan kerana uzur. Ketiadaan wuduk contohnya. Orang azan dia tak ada wuduk. Pergi keluar, boleh keluar untuk ambil wuduk, pergi tandas, berwuduk, masuk balik. Atau perkara yang tiada boleh tidak, perkara yang darurat, mesti, seperti hendak ke jamban atau lainnya. Emergency. Orang azan tiba-tiba masuk WhatsApp. Bini kata, bang, dia balik cepat, dia nak salih, nak pergi beranak. Lari cepat balik. Bolehlah. Atau ada apa-apa emergency. Kalau setakat, sorry deh, saya tak solat dah sini, saya nak pergi, ada janji dengan kawan. Lah, itu sifat dia yang dilarang pada syarak. Apa sebab mau lari? Ini masalah. Dan diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, bahawasanya berkata ia boleh keluar selama tiada mula tukang bank itu komat. Selagi tak komat, boleh keluar. Boleh jadi dia nak pergi solat di masjid lain. Itu boleh. Kita kata contohlah, kita mari masjid ni sebab ada kuliah. Tetapi lepas solat Isya, di masjid satu lagi ada keluarga dia meninggal, nak solat jenazah di sana lepas Isya. Jadi orang azan, dia keluar pergi solat sana, itu dibenarkan. Karena ada selagi tak komat. Dan ini di sisi kita bagi mereka yang ada baginya uzur pada keluar daripadanya. Mana kalau ada uzur, keluarlah. Kalau tak ada uzur, jangan keluar. Solat dulu baru kita pergi. Kalau kita kata ada masyakah, janji dengan orang, keluar sebelum azan. Belum orang azan, keluar dulu. Kalau dah azan, duduk. Jangan lari. Ni ada ni masa jenis perangai lagu ni. Masalah kita. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah sahih Muslim, pada hadis dalam masalah 164 itulah dalil atas makruh, maknanya perbuatan yang dibenci, dilarang keluar daripada masjid kemudian daripada bank, sehingga ia sembahyang akan sembahyang fardu melainkan kerana uzur. Wallahu alam. Mana keluar untuk pergi ke tandas, tak ada masalah. Ataupun ada masyakah yang tersendiri, boleh kita pergi. Adapun keluar kerana uzur, maka tiadalah mengapa, seperti hendak pergi mengambil air sembahyang, jika niatnya hendak datang balik masuk masjid. Keluar uzur, masuk balik, itu tidak makruh. Dengan dalil yang tersebut, riwayatnya dalam Al-Mu'jamil Awsat, boleh. Al-Mu'jam Al-Awsat oleh Al-Imam At-Tabarani, lafaznya begini. Dengan lafaz dia, la yasma'un nida fi masjidi hadza thumma yakhruju minhu illa li hajatin thumma la yarji'u ilaihi illa munafiq. Kerah kata-katanya. Tiadalah mendengar seorang akan bang dalam masjid aku ini. Nabi cakap di Madinah, masjid dia, jangan keluar daripada masjid aku ini. Kemudian keluar ia daripadanya, melainkan kerana hajat. Kemudian dia pergi keluar, tidak kembali lagi untuk solat, maka melainkan orang itu dikira sebagai seorang munafik. Bahaya. Tulis belajar. Hadis ini rawahu Tabarani fil Awsat wa
sahahu sanad dia ditashihkan bi majmu'i turuqihi oleh para muhaqqiq. Ya, hadis ini sahih. Maka di sini kita mengatakan jangan buat perangai. Mari masjid jumpa Pak Imam kerana nak ambil borang kahwin je. Ya, lepas tu orang azan lari. Tak apalah Pak Imam, saya solat lain. Lah. Jangan keluar, itu perbuatan munafik. Perangai lagu itu bukan perangai seorang mukmin yang baik. Itu dikira perangai munafik yang tidak baik. Jadi hati-hatilah para pelajar, jangan buatlah perangai yang pelik-pelik. Perangai yang tidak baik jangan dibuat. Sebab apa? Sebab itu larang syarak. Zaman Nabi hok perangai lagu ni munafik. Jadi kita tak maulah jadi sifat munafik, walaupun kita bukan munafik. Kita tidak munafik, tapi perbuatan itu munafik. Nauzubillah. Satu masalah, tanda sikit masalah ni, peringatan ataupun teguran kepada sahabat-sahabat kita yang bermusafir. Dia bermusafir. Bila dia bermusafir, dia berhak untuk solat jamak. Solat jamak. Jamak takdim contohnya. Dia mari solatkan dengan kita sebab dia nak dengar kita ceramah. Nak dengar ustaz dia ceramah. Dia pun solat maghrib sekali dengan imam. Sudah solat maghrib bersama dengan imam, langsung dia solat insya, jamak takdim. Berapa orang dia solat? Seorang dia. Solat seorang dia ya, dia solat ramai-ramai. Sebab nak kumpul semua geng dia, tak ada. Ataupun dia mari seorang dua, duduk jauh-jauh. Bila habis kuliah, orang azan, kumpulan yang sudah jamak ni lari keluar masjid. Kita kata ini tidak baik. Tengok Nabi kita larang. Larang bila orang dah azan jangan keluar. Oi, dia kata saya dah solat. Timbul soalan fiqh. Dia kata dia dah solat Isya. Jamak takdim. Kita akan tanya, kenapa awak solat? Kan kita tahu kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni akan berakhir dengan solat Isya berjamaah. Awak pun duduk depan, duduk dalam majlis ilmu, bukan nak lari tengah jalan. Tak niat pun nak lari. Memang ingat nak dengar ceramah sampai habis. Kenapa solat kampung jamak? Jamak solat seorang. Oh, dia kata kita musafir boleh jamak. Orang musafir diberi kelonggaran untuk jamak. Dan dia juga boleh tidak jamak. Sebab masalah dia, dia nak solat bersama dengan orang ramai. Kenapa awak jamak seorang-seorang? Boleh pahala satu. Andai kata dia jamak dah pun, tak ada masalah. Kita kena ingat peristiwa yang berlaku di Masjid Khaif. Tanda ni pelajar. Waktu Nabi SAW solat subuh di Masjid Khaif di Mina, sudah solat Nabi tengok ada dua orang duduk tepi dinding, tak solat. Nabi kata, tak, bawa sini, mari sini. Kenapa kamu tak solat? Rasul tanya, kenapa kamu tak solat? Dia kata, salaina fi rihalina. Kami dah solat di tempat kami tadi, jadi saya tak solat. Nabi kata, la taf'al, jangan buat. Kalau kamu pergi mana-mana tempat, orang solat berjamaah, ialah kamu solat bersama dengan mereka. Solat yang pertama tadi, fardu dah. Tapi tidak afdal lagi sebab, mungkin dia solat seorang dia. Mungkin dia solat dua orang. Macam pakcik tadi, pakcik yang jamak takdim, dia seorang dia yang solat. Nah, sekarang ni kita solat Isya bersama dengan imam, dalam keadaan beramai-ramai, berjamaah, dengan pahala yang ke-27. Kemudian, dia juga tidak melanggar SOP, keluar masjid setelah azan. Itulah nasihat kita kepada para musafir yang pencinta ilmu. Musafir kerana nak mendengar ilmu, tapi waktu solat Isya lari. Sebab dia kata dah solat. Lari keluar, ada lagi duduk di tangga masjid, duduk buah-buah geng-geng ada solat. Kita kata ini perbuatan yang tidak baik sebab kita bukan budak-budak. Orang duduk solat ramai-ramai, kita duduk buah kat situ. Nah, kalau ada makan pun dia makan dulu contohnya. Nah, oh, buffet malam ni, kita makan dulu. Orang lain solat sama je. Kita kata ini menyalahi SOP syarak. Nabi SAW juga telah beritahu bahawa la taf'al, jangan buat. Kalau kamu pergi masjid, orang solat, solat baik. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita memang kita musafir tapi kita berniat nak duduk di masjid ini sampai ke Isya, tak boleh solat. Lepas solat maghrib, solat ba'diyah maghrib lah. Kemudian tunggu Isya, solat beramai-ramai bersama orang-orang lain. Alhamdulillah itu lebih harmoni dan lebih baik. Ini teguran kita, nasihat kita kepada para jemaah
yang saya tengok fenomena ini banyak terjadi. Kecuali memang dia nak pergi cerita lain. Supaya tak payah berhenti banyak-banyak kali, masyakah bagi dia, dia solat. Itu pun kalau boleh kumpul solat jemaah belakang lagi. Tapi kalau tak boleh juga, seorang kita rugi pahala berjamaah. Baik para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, insyaAllah kita akan sambung selepas daripada haji nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.